Bro, saya lagi di Istana Mentok, bro. Wih, beneran. Beneran banyak banget, bro. Makan sore. Iki Pak Dasuki. Masya Allah. Tapi uniknya bro nggak bau bro. Dan nanti kita bakalan tanya rahasianya apa sih Jene? Ya Pak ya. Rahasianya ya Pak ya. Ya. Ben ora mambu. Biar nggak bau. Oke, ini kita pakai teknologi dari PT Bose Nutrisi Organik Cair. Dari PT Bose. Jadi nggak cuma sekedar membuat ternak kita ramah lingkungan atau tidak berbau, tapi bagaimana kita bisa meminimalisir angka kematian, kemudian mempercepat proses pertumbuhan. Karena di dalamnya ada polifenol, ada sebagai pengganti AGP. Ini yang luar biasa, yang di produk lain belum ada. Jadi kita pakai teknologi dari PT Bose Sidoarjo. Nanti caranya ya Pak ya. Oke, okay, untuk aplikasi nanti kita bisa berbagi ilmu. Karena memang dari PT Bose yang diutamakan adalah bagaimana kita tebar manfaat dalam meraih sukses. Jadi tebar manfaat dulu. Bagaimana kita membuat peternak kita sukses seperti ini. Jadi boleh lihat apa artinya. Endoknya nggak sedikit. Ini benar-benar ada. Bukan rekayasa. Lebih dari 200 Pak kayaknya. Lebih, ada lebih. 300an ya. Waduh. Bukan cuma di sini ya. Di sini ada, sana ada. Iki makannya bro, makan. Itu makannya pakai Azola. Jangan kesana lihat. Makannya pakai Azola sama dedek sama nasi bekas, nasi aking. Cah, oke. Okay. Marakna kepengin. Oke. Okay. Ada kolamnya. Katanya enceng gondok juga bisa buat makan bro. Hush. Tempatnya enak ya. Tempatnya enak. Ini di Purwokerto loh bro, bukan di desa. Ini di tengah kota, dekat Unsud, dekat Hotel Aston. Gak nyangka juga ada tempat seperti ini di Purwokerto.